With the information in this study, the wrong people could start a panic on Wall Street that would bring the Western world to its knees. So we have put everything on this one copy of microfilm and have destroyed the original report. Mr. Tyson? Yes? Please put this in the vault. Yes, sir. That will be handled immediately, sir. You can count on it, sir. Calling B2. One of the bastards with the yellow jacket is missing. Maybe he took the microfilm. He's here. I see him. Thank you.
Senang Anda kemari, Mr. Bob Russell. Kami juga senang sekali. Permisi. Mari, silakan. Halo, Janet. Kalau Jack Harper kemari, tolong bilang saya ada di kamar atas. Oke, Mr. Slater. Selamat siang, Tuan. Siang. Bisa saya bantu? Saya ada janji dengan Mr. Selleck. Oh, saya tidak tahu itu. Tinggallah, Alex. Aku akan melayani. Janet, manajer Mr. Selleck. Jack Arthur, Anda pasti manajer yang ulet. Mr. Selleck sudah menunggu. Ayo, mari. Ya betul, memang enak. Halo. Hai. Sorry ya. Jack Carver datang, Mr. Selleck. Ya. Hai Jack. Oke Janet, kau boleh istirahat. Oke. Oh ya, sebentar. Iya, Mr. Selleck. Untukmu. Sekedar oleh-oleh dari Singapura. Oh, bagus sekali. Terima kasih. Anda begitu baik. Sudah seharusnya. Oke? Oke. Oke. Mr. Carver, Anda bilang di telepon Anda punya bisnis yang bisa bikin saya menjadi kaya. Aku akan menjelaskan. 2 miliaran rupiah. Pasti kau kantongi. Lalu apa yang harus kubantu? Mikrofilm. Misalnya saja. Aku punya mikrofilm. Anda mampu bayar 2 miliar. Ini penawaran yang termurah. Aku setiap hari begitu sibuk. Oke, aku setuju. Kalau kuserahkan, bisa kudapat mikrofilm itu. Halo? Halo, Mr. Selleck. Mr. Gordon ingin bicara. Mr. Gordon? Yeah. Mr. Selleck? Hai. Halo, Mr. Gordon. Bagaimana kabarnya? Kita sudah pernah berjumpa di klub beberapa minggu yang lalu. Anda datang dengan membawa sebotol sempen. Diam kau, bodoh. Aku ingin to the point. Kalau memang mikrofilm itu sudah ada, aku akan beli. Ah, beritanya terlalu cepat, Mr. Gagan. Oke, 5 miliar bayar di muka. Kau sudah gila. Sikat. Isinya sangat penting. Oke, 4 miliar. Kami lunasi pada waktu penyerahan. Kau dengar itu, Mr. Carver. Harga yang mahal. Bayarnya kapan? Kau punya saingan. 4 miliar. Aku tidak pernah bayangkan. Kau sama bodohnya dengan Selleck. Aku punya siasat. Kau dengar? Ada yang berani 4 miliar. Kau berani lebih? Aku serius. Tadi kau bilang 2 miliar. Dan aku pun sudah setuju. Lalu kau mengingkarinya. Sekarang... Kau rasakan! Bangun! Kau memang licik! Katakan pada yang telepon, untuk barang itu, aku akan jual nyawa. Kau brengsek! Eh.
tidak, kepala wanitanya akan hancur. Letakkan. Lekas. Cepat masuk. Sana. Heh. Nyalakan mesin. Siapa kamu? Siapa bos kamu? Brank. Brank. Di mana saya bisa ketemu dia? Bicara. Kau tidak apa-apa? Iya. Kau selamatkan aku. Di sini. Aku akan berusaha menghancurkan mereka. Thank you.
jangan bergerak. Bereskan. Siapa kau? Mikrofilm itu akan menjadi milik kami. Hei, hajar dia. Ikat dia di sana. Aku yakin dia polisi. Diam. Tak akan begini jadinya. Kau sialan. Oke, sebentar lagi kau akan pergi ke neraka. Bakar tempat ini. Pakai dinamit. Baik, bos. Yakin? Ya, ada 6 orang yang satu matanya tertutup. Lalu? Ah, sayang. Saya agak terlambat melapor kepada polisi yang terdekat tadi. Makasih.
Ikuti dia. Waktunya kau datang. Oke. Oh, sialan. Tak ada waktu. Rumah ini akan meledak. Jendela. Kita ke dokter. Tidak usah. Antar saja aku ke Pak Turangga. Di mana itu? Di perguruan. Tabib. Teman seperguruan guruku. Oke. Ayo berikutnya. Ayo pukul-pukul. Bos, kami gagal. Saya tidak tahu. Ya, aku tahu ada apa. Kalian berdua goblok. Tapi... Diam! Adam, hentikan. Itu orangku yang terbaik. Oke, aku mau lihat. Dek. Kok kita disuruh kemari? Adam yang suruh. Kalian masuk saja. Hei, kalian hati-hati ya? Ya. Bos? Gak ada orang. Ayo, aku di sini. Bos, ini bukan salah kami, bos. Polisi itu yang ikut campur. Tapi ini tidak bisa dimaafkan. Apa? Tidak ada kesempatan lain? Aku kau hadapi, baru kau bisa bebas.
Kalian lapar? Ayo santap. Eren, apa? Jangan banyak mencampuri aku. Kewajibanmu hanya mencari mikrofilm. Sehat, hanya luka luar. Silakan. Fantastik. Ternyata Interpol Amerika juga pintar silat. Untuk itu antaranya aku kesini. Kau sudah siap untuk berburu? Aku akan menemui Janet. Syukur kalau dia memberikan informasi. Oke, ayo. Aku hanya bekerja dengan Tom Selleck. Jadi manajer restoran dan klub. Tapi sekarang, aku tak menduga akan begini. Maafkan, aku telah menyeretmu dalam masalah ini. Kau tidak salah. Aku juga tidak pernah tahu tentang semuanya ini. Haruskah aku lari? Selama masih berada di dekatku, kau tidak usah terlalu khawatir. Kita sudah cukup akrab dan saling menyayang. Jack, aku belum tahu tentang kau. Kau tahu? Aku bukan seorang bajingan, kan? Jadi kau sudah siap melindungi aku? Khusus untuk kau, apapun akan kuhadapi. Percayalah. Aku yakin. Aku tak ingin jauh dari kau. Jadi, kau akan membantuku untuk menghancurkan mereka semua? Aku sayang kau. Siapkan sarapan ya. Come on.
Semuanya sudah berlalu. Ayo. Aku yakin mereka kerja untuk Adam. Itulah makanya mereka mencurigai Janet sebagai jalan untuk menemukan mikrofilm. Jadi mereka masih memburunya? Ringsha? Kau. Penculik itu? Mungkin bayaran. Mungkin Janet bisa beri petunjuk. Oke. Istirahat ya? Iya, dokter. Thank you.
Ayo cepat. Makan dulu ya. Oke, masukkan. Kita merendah ke kota. Lakukan. Selatan.
Kita perlu tahu, mau apa dia? Keluar kota, kita hajar dia di sana. Tambah kecepatan. Orang itu Sinting. Di atas mereka. Kau halangi helikopter itu. Berputar kembali. Janet! Janet! Janet. Oh, sorry, Janet. Sorry. Okay. Okay. Mari. Ayo, ayo.
Gas kita hampir habis. Aku tak peduli. Bunuh kau. Tidak usah cemas, Jack. Fisiknya kuat. Siang ini dia sudah boleh menghirup udara segar di luar. Ya, terima kasih. Berapa nih? 1000. Ada yang lebih gede enggak? Ada, tapi harganya lain. Aku cari dia dulu sebentar ya. Bayarannya beres. Oke? Oke, sip. Adam itu berbahaya. Dia berkeliaran dengan nama Judas, mendirikan organisasi di beberapa negara untuk menghancurkan Wall Street dan cabang-cabangnya di seluruh dunia. Ada informasi dia akan menghancurkan cadangan minyak di negeri kami. Kau dengar itu? Ya, dia kira dia bisa leluasa di negerimu ini. Jangan-jangan dia punya petunjuk. Ya, katanya jaringannya tidak kalah dengan FBI. Jadi Judas ingin mencari mikrofilm itu untuk teroris internasional. Dan untuk mempengaruhi pemerintah agar menuntut Amerika dan seluruh dunia. Dia bergerak tak beraturan untuk mengacaukan situasi di sini. Dia kira dia akan bebas. Ya, boleh saja kalau dia sanggup. Dia akan lakukan segalanya, walaupun dengan jalan suap. Jadi kau mencurigai Selek? Tidak. Selek tidak suka berpolitik. Dia ingin mengajak Tom Selek untuk dijadikan pembantunya. Selain dia dapat merebut mikrofilm itu dengan gampang. Dia akan disegani oleh seluruh negara. Draft beer. Bung, om, coffee beer. Jadi hanya Selek yang mengetahui mikrofilm itu. Kita tidak boleh biarkan Judas tahu rahasia tentang hal itu. Ya, kita harus awasi Judas. Ketahuilah Judas itu orang gila. Dia berani melakukan apa saja untuk kepuasannya dan dia alergi dengan polisi. Maksudmu? Setiap gerakan polisi selalu tercium olehnya. Silakan diminum, Om. Silakan. Ya. Oke, kita akan berusaha. Tap. Jadi, tegasnya, kita harus mencari mikrofilm itu. Bung, ya mabok. Hei. Yeah.
lihat, tidak perlu senjata kan? Apa mungkin mereka tahu Janet di mana, kemudian sengaja memancing kita untuk berlama-lama di sini? Janet, ayo kita berangkat. Ayo. Jangan buang waktu. Ayo. Pukulannya keras, pukulan. Baiknya kau menceritakan semuanya. Gimana kau simpan mikrofilm itu? Sudah saya katakan semua yang saya tahu. Oke, kalau begitu kau memang lebih suka mati. Aku dapat membuat dia bicara. Oke. Tapi awas. Kalau kau gagal, kau yang mesti kubantai.
Kau tidak mau mengaku? Adekku ketahui. Aku terpaksa berbuat kejam. Aku akan memotong lehermu sesayat demi sesayat sampai kau mau mengaku. Thomas! Yep. Busa! Yep. Di mana barang itu kau simpan? Pasti J. Carver telah menguasai mikrofilm itu. Sekarang! Ada... Dijek! Sia! Hello, Jack Carver. Informasi mikrofilm? Ya, aku tahu restorannya. Kasih tahu Roy aku duluan. Siap. Bereskan. Ya sudah datang. Please. Sebentar. Ikuti. Oke. You come to my house. Benar. Ini benar-benar kita harus kita kerjakan. It's a nice place too. I like it. Judas!
No. Mimpi digigit ular. Warnanya merah atau biru? Kalau merah, pasti punya gua. Kamu. Hei, noti manis. Mau apa? Lapar? Mau kue? Dia lebih suka pacaran dengan monyet. Tunggu sebentar, Noti. Gordon! Hei. Lacur ini membuat otakmu jadi goblok. Apa yang mau kulakukan, Eden? Kau punya rencana bodoh. Kau ambil mikrofilm, kemudian kau menjualnya padaku. Kau bunuh Jack Carver. Benda itu kemudian kau ambil. Padahal aku tahu dia tidak menyimpannya. Kau terlalu prasangka. Jack ambil. Dan kau sudah dengar dari Nona Janet yang kita integrasi kemarin. Sudah waktunya kau tersingkir. Hei, beri aku waktu, oke? Aku tidak main-main. Singkirkan pesawat yang kau berani. Oke, akan aku kasih kau pelajaran. Pistol ini tidak akan aku gunakan. Ada apa ini? Jaga mulut. Buat lacur.
Gordon, kau terlalu berhayal. Oke, kamu ke atas. Yang lain berpencar. Polisi, keluar kalian. Kalian sudah terkepung. Jalan. Kita keluar dari sini. Bos, perempuan itu kita apakan? Nanti diurus. Polisi! Jangan tamankan. Sial. Siapkan dinamit. Tapi bos, orang-orang kita persetan. Mereka tidak ada gunanya lagi. Oke bos, mana korek api? Ayo, kau pegang setir. Yuk. Oke, Johnny, kejar kereta itu. Oke, Johnny, sudah dekat. Aku akan loncat. Oh,
Well, Mr. Carver, I'm glad to see you could make it. I wouldn't miss it. I've been looking forward to this for a long time. I like you too. Let's do it. Oh, shit. Tidak pernah membayangkan bahwa saya akan selamat. Ternyata Tuhan masih melindungiku. Saya tinggal dulu sebentar ya. Permisi. Silakan. Terima kasih atas kerjasama Anda, Kolonel. Kami mendapat informasi bahwa Judas adalah orang yang sangat membahayakan. Seharusnya yang mendapat sanjungan itu adalah dia. Itulah sebabnya pesta spesial ini kita buat, Kolonel. Termasuk liburan tentunya. Tentu tidak termasuk aku, karena Jack tidak butuh pendamping lagi. Kecuali Nona Janet. Jus untuk kita semua. Untuk perdamaian dunia dan untuk pasangan yang akan berbulan madu. Jus, oke. Saya tinggal sebentar ya. Silakan. Terima kasih. Ayo serahkan, itu hakku. Ayo serahkan. Jack! Itu milikku. Serahkan. Well, looks like you just don't know how to die. Why don't you show me? Mikrofilm itu mana? Itu milikku. Serahkan padaku. Eh.
Jack, oke? Ya. Sudah aku selesaikan, Adam. Jack, apakah ini mikrofilmnya?